Kelihatannya dia sedang menunggu seseorang, Om. Tapi sayang, yang ditunggunya nggak datang. Paling-paling temannya. Kenapa? Kamu naksir? Ah, bisa aja. Waduh. Coba, Om. Kalau saja dia tadi jadi kita undang ke sini, pasti dia tidak akan cepat-cepat pulang. Itu berarti kamu naksir. Sabar Om, tenang. Saya akan coba panggilkan ambulan dulu. Cari siapa, Pak? Saya lagi cari orang. Siapa ya? Kakak saya perempuan. Bisa saya bantu? Oh enggak, makasih. Biar saya cari sendiri. Iya, pokoknya ambulannya kirim sekarang juga ke Cafe Glossis. Iya, Cafe Glossis. Iya, betul. Terima kasih, terima kasih. Ayo, Om. Kita tunggu di depan saja. Ayo, tahan, Om. Dasar nggak punya otak. Ngapain kau tinggalin Susi di sana sendirian, ha? Ya, bukan begitu, Susi. Dia minta kepada saya. Dia itu mau santai, katanya. Terus kemudian dia tinggalkan saja saya sendirian. Pokoknya nanti dijemput lagi. Kau bisa nolak, kan? Iya, tapi kan... Buat apa? Gaji kau buat jadi pengawas. Gaya aja kayak centeng. Kerja begitu aja gak becus. Bukan begitu maksud saya. Kalau sampai anakku hilang, kau akan kujebloskan ke penjara dan polisi menjadi urusan, tahu? Iya, tapi kan tidak sesederhana itu sih. Tidak, soalnya kita sendiri tahu kan. Itu dia. Aku gak peduli. Iya, tapi tidak peduli bagaimana. Temukan kita... Susi. Oke. Sisi, mana Susi? Tadi pergi sama dia, bilangnya mau beli minum. Kau juga gak bertanggung jawab. Cari Susi sampai ketemu. Dan kau tidak injak rumah ini sampai kau ketemu Susi. Oke, oke. Cari! Iya, tapi saya harus mencari. Cari, aku gak mau tahu, cari! Oke. Bagaimana, Dok? Stroke dengan paralise, kemungkinan terkena saraf motorik penggeraknya, bisa lumpuh seterusnya, bisa juga sembuh, tergantung kemauan pasien. Om kalau punya kemauan, sangat keras, Dok. Semoga beliau cepat pulih kembali. Oke, saya permisi dulu memeriksa pasien yang lain. Terima kasih. Dijaga. Terima kasih, Dok. Kifli memang pintar mencari pacar. Siapa kamu? Siapa saya kamu tidak perlu tahu. Di mana Kifli bersembunyi? Saya nggak tahu. Bohong! Saya tahu apa yang kamu omongin. Kamu jangan berpura-pura. Saya pernah lihat kamu jalan dengan Kifli dan Marwan. Di mana Marwan? Di mana Marwan bersembunyi? Saya nggak tahu siapa Marwan. Saya nggak tahu siapa Kevin.
Oke. Kalau tidak mau mengaku tidak apa-apa. Kifli pasti akan datang kemari. Kalau dia masih mencintaimu, dia akan datang. Dia, kita lihat saja. Dia akan datang ke sini untuk membunuh kamu. Kifli suka sama kamu karena hidungmu yang mancung. Tapi kalau hidungmu ini nanti sudah miring, pipimu telah penuh dengan koristan pelati ini, kita akan lihat apakah Kifli masih mencintai kamu. Bagaimana Nona Manis? Sampai mati pun saya tidak akan pernah mau bicara. Siksa dia sampai mengaku. Baik, bos. Susi sekarang barangkali sudah punya pacar. Dan sekarang Susi dilarikan bersama pacarnya itu, tahu? Hah? Saya sudah lapor kepada polisi, Dina. Aku nggak percaya. Kau busuk, kau bajingan, kau yang ngusir Susi. Kau iri sama Susi. Dina! Tadi kamu bilang saya iri. Iri apa saya sama Susi? Hah? Kamu tahu kenapa Susi melarikan diri dari rumah ini? Karena dia itu malu punya ibu yang tidak waras seperti kamu ini. Ngomong apa kau, bangsat? Kamu pikir saya tidak tahu siapa kamu yang sebenarnya? Kamu pikir saya tidak tahu siapa kamu sebenarnya? Justru kamu yang melarikan diri anak-anak itu. Sekarang tibalah pembalasan kamu. Sekarang anak-anak kamu itu dibawa lari sama orang lain. Kamu tahu itu? Biar kamu tahu rasa. Jangan, bangsat, kau malu kau. Pergi kau dari sini! Pergi! Baik! Baik! Kamu pikir saya senang menjadi begundal kamu? Huh? Kamu pikir bahwa senang tinggal di rumah terkutuk ini? Huh? Oke. Satu hal yang perlu kamu perhatikan, pada suatu saat nanti kamu akan kehilangan dua-duanya. Aku gak peduli! Pergi kau! Dina! Suatu saat nasibmu akan seperti ini. Terserah lu saja. Kalau mampus, paling-paling dibuang ke laut. Bandel. Ada apa? Cewek itu tidak mau makan.
Kalau begitu, bisa mati, bos. Dia memang keras seperti Lucy. Dia tidak akan pernah berhenti sebelum apa yang dia inginkan tercapai. Kamu lakukan yang terbaik. Yang penting dia jangan sampai mati. Baik, bos. Ada apa? Nggak enak? Kalau nggak enak, biar saya carikan yang lain. Nggak usah. Ini semua juga udah cukup kok. Cuma aku nggak pingin aja. Aku lagi mikirin papa. Kamu kangen ya? Bukannya kangen. Tapi saya ingin papa percaya kalau yang membunuh Kak Surya itu bukannya kamu maupun Darya. Saya ingin papa bisa menerima kita. Ya. Memang sekarang belum. Tapi nanti siapa tahu. Tidak ada orang tua yang melupakan anaknya. Ya, mudah-mudahan saja. Apa ada masalah? Gus, belakangan ini abang lagi punya persoalan. Itu sebabnya berulang kali abang selalu meminta kamu bagaimana caranya supaya Sisi jatuh cinta sama kamu. Syukur-syukur jadi istri kamu. Sebetulnya ada apa sih, Bang? Kayaknya abang tuh memaksa saya. Rahasianya, abang ingin mempertemukan Sisi dengan ayahnya. Dan sebagai perantaranya, itu adalah kamu. Karena kamu itu adik abang. Oke, kalau begitu, begini aja deh, Bang. Kapan abang ngajak Sisi ke studio? Ini. Kamu tahu nggak? Yang namanya Dina itu lagi angot sama abang. Jadi abang tidak mungkin membawa Sisi ke rumah kita. Nggak mungkin. Saya minta, besok Markus datang ke rumah Sisi. Abang pernah ketemu dengan bapaknya Sisi? Pernah ketemu abang dengan ayahnya Sisi, pernah. Cuma sampai sejauh ini, abang nggak tahu alamatnya di mana. Tolong abang. Saya mah Aldi. Oh, kamu Aldi. Ada di mana kamu sekarang? Ya, saya masih di Jakarta sama Om Mawan. Begini mah, Aldi cuma mau ngabari. Om Mawan kena stroke. Sekarang ada di rumah sakit Immanuel. Kakinya nggak bisa digerakin. Oke, mah. Kita berhasil, Pak. Tumben, Ma. Kabar baik, Pak. Kabar baik. Mama baru saja dapat telepon dari Aldi. Aldi? Moga-moga saja dia masih waras. Tidak ketularan omnya yang bodoh itu. Justru Himawan yang lagi sakit, Pak. Stroke. Lumpuh. Aldi minta kita datang ke Jakarta. Bagus. Bagus. Kalau begitu, Mama saja yang pergi ke Jakarta. Saya? Sendiri? Iya. Ma, kita harus memberikan kesan baik pada semua orang. Terutama pada Aldi. Seakan-akan kita sudah tidak memikirkan lagi soal warisan Om Herman. Biasanya, kalau sudah kena stroke, gawat, Pak.
Moga-moga saja Mawan cepat masuk dalam tanah. Kalau dia sudah dikubur, urusannya akan lebih jelas. Anaknya belum ketemu kan? Selamat siang, Pak. Siang. Ada ini siapa? Saya Markus, temannya Sisi. Sisi ada di dalam, Pak. Rumah ini kosong. Sudah pindah semua. Pindah? Pindah. Pindah kemana, Pak? Bapak nggak tahu. Tapi keadaannya nggak mengkhawatirkan? Itu dia, Ma. Sampai sekarang Om Mawan belum bisa ngomong. Nggak bisa ngomong? Menurut dokter gimana? Kalau menurut dokter, katanya kemungkinan stroke. Papa nggak ikut, Ma? Mama buru-buru soalnya naik pesawat. Jadinya nggak sempat nunggu papamu lagi. Istirahat, Mawan. Sudah cukup. Usahamu sudah lebih dari cukup. Kita akan merawatmu sampai sembuh. Saya dan papanya Aldi sudah sepakat. Kalau perlu, kami akan pindah ke rumahmu sampai kamu sehat kembali. Sekarang istirahat dulu di sini ya, sampai kau siap kami bawa. Ma, sebaiknya mama istirahat dulu. Aldi sudah booking hotel untuk mama. Oke, Mawan, kami istirahat dulu ya, sampai nanti. Iya, Om. Ya. Hei, Ma. Bagaimana dengan Mawan? Payah. Kelihatannya dia cukup parah. Udah gak bisa apa-apa. Jaga baik-baik diri Mama ya. Jangan lupa pesan Papa. Papa gak perlu khawatir. Mama di sini baik-baik aja kok. Kapan Papa kesini? Kapan-kapan. Kalau dia udah mati. Papa bisa aja deh. Ya udah deh, Pak. Mama mau mandi. Mama capek banget nih soalnya. Yuk, dah. Saya sudah muak dengan Mira. Dia terlalu banyak menuntut. Beda dengan kamu. Oh ya?
Mira yang pertama-tama akan kusingkirkan. Kedua, baru Aldi. Anak itu tidak pernah berterima kasih dan mencoba untuk melawan saya. Terus, yang ketiga? Ketiga, Himawan. Yang sekarang sedang sekarat di Jakarta. Bagaimana dengan saya, Mas? Kamu? Iya. Kamu tidak masuk dalam blacklist, sayang. Kamu akan kucalonkan menduduki jabatan Mira. Terus kapan dong itu berlangsung? Secepatnya setelah semua urusan dengan mereka selesai. Ya? Yeah. Oke. Untuk hari depan kita. Fantastis. Ini yang kucari. Sensual, anggun, didandani apapun bisa. Mana yang lain? Oh, ini Pak. Yang lainnya. Nggak nyangka, lu bisa motret beneran. Luar biasa. Tinggal di sini. Biar saya bicara dengan klien saya. Kau ambil yang lain. Kita buat kalender yang khusus. Nggak mungkin, Pak. Orangnya udah nggak ada. Apa? Nggak ada? Nggak ada gimana? Sisi pergi nggak bilang-bilang, Pak. Saya udah cari kemana-mana, tapi nggak ketemu. Semua ini saya tunjukin ke Bapak, biar tersebar sebagai iklan. Kalau Sisi lihat, pasti dia akan menghubungi saya lagi. Percaya deh, Pak. Oke. Itu alternatif yang pertama. Yang kedua, kau harus cari dia sampai dapat. Soal biaya, bagi dua. Oke. Patungan. Oke. Oke. Pak Robi, saya pikir siapa? Mari masuk. Sisi ada? Oh, untuk Pak Robi, Sisi selalu ada. Silakan masuk, Pak Robi. Silakan masuk. Pak Robi. Silakan duduk. Oh, enggak usah, enggak usah. Hampir lupa. Ini, saya bawakan kesukaanmu. Whisky. 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 Ambil semua, ambil semua. Aduh, jadi ngerepotin. Kecuali yang satu ini. Yang ini buat Sisi. Pak Robi, terima kasih banyak. Sisi, mana? Sisi ada di atas. Dari tadi udah nanyain Pak Robi terus. Oh ya. Hey! Halo anak manis, selamat malam. Siapa yang nyuruh Bapak masuk? Mami, mamimu tercinta. Dia sama sekali tidak keberatan. Saya hanya ingin memberikan ini.
buat kamu. Saya harap kamu suka. Enak. Enak sekali. Saya pilihkan yang paling mahal. Dari Switzerland. Cobain deh. Mau bapak apa sih? Jangan pura-pura. Kamu tahu apa maksud pria terhadap wanita? Bapak nggak pantas ngomong kayak gitu. Bapak lebih pantas jadi kakek saya. Tahu? Betul. Betul sekali anak manis. Tapi kakek yang satu ini bisa membuat kau bahagia dan bisa memenuhi semua kebutuhanmu, termasuk kebutuhan Dina. Ayolah, jangan sungkan-sungkan. Hidup ini hanya satu kali. Kita harus nikmati. Saya paling demen cewek yang jinak-jinak merpati. Sekarang bilang tidak-tidak, sebentar lagi bilang mau. Siapa yang mau? Jangan pura-pura. Keluar kalau laki-laki tua, keluar! Oke. Tapi masih ada kesempatan. Ini tawaran terakhir. Mau jadi istriku atau mau jadi istri banyak orang? Istri orang banyak. Bonekamu. Kamu harus cepat sembuh dong, Wan. Perusahaanmu kan butuh kamu. Sekarang ini papanya Aldi yang kerepotan ngurusin sendiri. Kalau kamu sudah sembuh, kan beban papanya Aldi jadi berkurang. Dan lagi, kamu kan pewaris tunggalnya Om Herman. Sebentar ya, Mawan ya. Saya kalau lihat bunga, jadi ngutuk Om Herman. Om Herman tuh paling seneng bunga seperti ini. Biar nggak harum, tapi warnanya cerah. Mawan! Ya ampun! Kamu nggak apa-apa, Mawan? Kau harus makan. Kalau tidak makan, kau bisa mati. Apapun alasannya, kau harus bertahan. Kenapa dokter menolong saya? Itu tugasku. Dok. Sudah, dok. Cukup. Tinggalkan saja. Bos, perempuan itu bunuh saja, bos. Bikin repot terus sih. Tutup mulutmu. Kalau sampai perempuan itu mati, Kifli tidak akan datang kemari. Hei, jaga dia baik-baik. Kalau terjadi apa-apa, ku gantung lehermu. Baik, bos. Pak Robert ingin sekali ngorbitin Sisi. Dan kliennya banyak yang mau, bang.
sayang. Iya, sayang banget. Emang abang udah ketemu babenya? Udah abang cari kemana-mana, gak pernah ketemu. Pernah abang dapat informasi kalau babenya Sisi ini suka nongkrong di kafe. Abang kesana, gak ketemu juga. Sisi pasti sudah rusak. Rusak banget. Kamu tahu, yang namanya Dina sekarang sudah kehabisan uang. Karena mata pencahariannya sudah hilang. Seharusnya perempuan macam dia gak usah lahir di dunia ini, Bang. So pinter kamu. Mama tadi telepon papa ke kantor gak ada. Telepon rumah juga gak ada. Papa kemana aja sih? Oh, meeting. Jadi mama sekarang ganggu dong. Gak apa-apa. Lagi break kok. Coba-coba ceritakan. Aku sudah tidak sabar lagi ingin mendengarnya. Tadi mama hampir aja nyelakain Mawan. Kan tadi siang mama ngajak Mawan jalan-jalan pakai kursi roda. Pas lagi ngambil bunga, tau-tau kursinya jalan sendiri. Lain kali hati-hati, Ma. Kalau Imawan celaka di tangan mama, polisi akan curiga. Ide yang bagus untuk menghabisi Himawan. Suruh istrimu ajak Himawan jalan-jalan ke pegunung atau kemana saja yang tempat tinggi. Kalau terjadi apa-apa, istrimu yang kena. Ma, ajak Mawan jalan-jalan ke gunung atau ke pantai atau kemana aja. Nah, kalau persoalannya sudah selesai, nanti kita bisa segera ketemu, Ma. Papa udah kangen nih. Mama juga, Pa. Oke. Bye. Dah. Mira pasti akan menjaga Himawan. Kalau perlu, saya yang akan mendorongnya ke jurang. Siapa kamu? Mau apa kamu? Tolong! Tolong! Lucy! 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 Kifli, kamu ada di sini? Stop! Marwan! Maju selangkah, gue bunuh lo! Marwan! Marwan, tolong! Lepaskan! Ada apa, Kif? Gue gak percaya waktu bokap bilang lo berhubungan sama perempuan ini. Tapi sekarang gue lihat sendiri buktinya. Kifli, dengar dulu. Kamu salah paham, Kif. Udah jelas ini anak bajingan itu. Ini adiknya Surya, tau? Dia ngedeketin lu cuman mau ngeperalat lu. Dia mau ngebunuh gue. Kalau ada perempuan yang berhasil menyusup dan mempengaruhi persahabatan dua orang laki-laki, maka dia bukan orang biasa.
Lu inget gak janji kita? Nah, sekarang dia udah berhasil menyusup, mempengaruhi lu, dan merusak persahabatan kita. Apa pantas perempuan kayak gini dibiarin hidup? Gua tanya sama lu, apa pantas? Kamu jangan bunuh dia, Kif. Dia orang baik. Dia menginginkan permusuhan antara Pak Darya dengan ayahnya dia, si Daniel itu, cepat selesai. Hah? Lu percaya lagi? Gua gak nyangka lu akhirnya keblinger sama perempuan kayak gini. Nah, sekarang satu-satunya cara adalah melenyapkan orang yang membuat lu tersesat. Kifli, sebaiknya kamu bunuh saya, Kif. Tapi jangan Lucy. Saya yang bertanggung jawab. Karena saya mengajak dia, Kif. Saya mohon kamu ngerti, Kif. Dia istriku. Istri lu atau bukan, gak masalah lagi sekarang. Yang penting lu juga mesti ikut mati. Jangan! Kamu akan nyesal, Kifli. Marwan tidak bersalah. Akulah yang bersalah. Aku memang sengaja mengujuk Marwan agar aku tahu di mana kamu bersembunyi. Dan agar aku tahu bisa membalas kematian Kak Surya. Lucy! Lu dengar sendiri kan pengakuan dia? Dasar goblok lu! Ayo bunuh saya! Bunuh saya! Bunuh! Lucy! Dengar dulu, Kif. Dia hamil, Kif. Saya mohon. Biarkan dia melahirkan anak saya dulu, Kif. Setelah itu terserah kamu. Demi persahabatan kita, Kif. Thank you.